gratis seluruhnya tahun 2020 berakhir. Pertanda apakah usai Keraton Agung Sejagat viral Sunda Empire dunia akan berakhir? Belakangan viral soal Sunda Empire yang ada di Bandung, Jawa Barat. Viralnya ini bermula dari unggahan akun Facebook bernama Reni Khairania Mirror. Akun tersebut mengunggah adanya Sunda Empire pada 9 Juli 2019 lalu. Melalui tangkap layar yang viral terlihat beberapa orang yang menggunakan pakaian mirip seragam TNI. Dalam unggahan viral yang beredar soal Sunda Empire yang ada di Bandung, Sunda Empire dalam menyambut Indonesia baru yang lebih makmur dan sejahtera dengan sistem pemerintahan dunia yang dikendalikan di koordinat 0.0 di Bandung sebagai mercusuar dunia. Masa pemerintahan dunia yang sekarang akan segera berakhir sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik dan sejahtera agar kita tidak menjadi budak di negara sendiri dan hidup hanya untuk membayar tagihan yang terus naik dan biaya hidup yang terus melambung tinggi. Apalagi biaya pendidikan anak yang tidak gratis, setelah itu kita tua dan matot. Terus pikniknya kapan? Tulis Reni Khairani Miller. Melalui beberapa unggahan yang telah diunggah terlihat sekumpulan orang yang sepertinya sedang melakukan pertemuan. Mereka kompak mengenakan pakaian mirip seragam TNI loreng-loreng. Namun setelah dicoba menelusuri melalui akun Facebook Reni Khairani Mirror, lagi unggahan soal Sunda Empire sudah tidak ada lagi. Lalu kira-kira menurut kalian guys, pertanda apakah hal-hal seperti ini? Mengapa kemarin sempat viral Keraton Agung Sejagat yang mengklaim menguasai sampai seantero dunia hingga akhirnya dikedo oleh pihak kepolisian, baru mereka nangis-nangis? Lalu bagaimana guys menurut kalian, dan bagaimana seharusnya yang dilakukan pemerintah dan juga aparat penegak hukum, terutama polisi, dalam menangani kasus-kasus hal serupa seperti ini? Jadi jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.